Pemirsa TNI dan Polri di sejumlah daerah keliling permukiman warga untuk memberikan sosialisasi pencegahan corona. Berikut aksi TNI dan polisi imbau waspada virus corona. Selamat sore masyarakat Parmarsial. Kami dari pihak kepolisian sektor Pursia Polres Tugasa bersama Koramil 13 Pursia mengimbau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan maraknya virus corona atau COVID-19, agar Bapak Ibu sekalian tidak panik maupun khawatir yang berlebihan, namun kita tetap waspada. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan yaitu 1. Sering mencuci tangan sebelum maupun sesudah beraktivitas. 2. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Enggak dengar suaranya, Bang. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. 4. Menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. 5. Menggunakan masker bila mengalami batuk, bersin-bersin, dan gangguan pernapasan. 6. Hindari kontak langsung dan berjabat tangan, tetapi menggunakan metode salam yang tidak harus bersentuhan dengan tangan. 7. Jika mengalami batuk, pilek, dan sesak nafas, agar segera memeriksa ke rumah sakit yang terdekat. Demikianlah himbauan ini yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Bau dek satu jenah masyarakat terakhir sehubungan dengan merebaknya virus corona, oleh areng sareng melakukan pencegahan dengan cara nomor situ rajin cuci tangan, angkui sabun, otabe antiseptik, nomor dua korangi keluar rumah, otabe ke tempat-tempat umum semacam epon mall, pasar, terminal stasiun, bandara, sarang tempat-tempat hiburan dan semacam epon. Nomor telo, jaga jarak, menapi berkomunikasi sarang orang lain, usaha epon jarak neka 2 meter. Nomor 4, hindari berjabat tangan otabe asalaman, langsung gunakan kode otabe isyarat salam. Nomor 5, gunakan masker menapi keadaan kurang sehat. Nomor 6, sering-sering menyentuh wajah otabe menyentuh raih epon. Nomor 7, jangan cepat percaya otabe jeki pertaja dengan berita-berita setidak jelas asal usul epon otabe bahasa semangkin nekarokatu. Kami dari Polres Pidi menghimbau kepada masyarakat Pidi dalam rangka mengantisipasi perkembangan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Pidi, agar seluruh lapisan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pelajar, orang-orang tua, anak-anak, mari sama-sama kita berusaha agar penyebaran virus corona tidak terjadi di wilayah Kabupaten Pidi. Caranya bagaimana? Caranya adalah mari kita bersama-sama untuk hindari banyak dan lama berada di tempat tertutup dan lembab seperti gedung berarti. Hindari kegiatan kumpul-kumpul yang melibatkan banyak orang, apalagi dalam ruangan tertutup seperti arisan dan sebagainya, apalagi lebih dari 10 orang. Hindari menghadiri kegiatan massal seperti pameran, pasar malam, dan kegiatan lain yang banyak orang. Mari sama-sama kita menerapkan pola hidup sehat, yaitu